much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dalam video yang diunggah di akun Twitter Ava, Jumat tanggal 3 November tahun 2023, terlihat beberapa penggawa sangat menikmati suasana latihan di Stadion GBLA. Para pemain memasuki Stadion GBLA sambil mengacungkan jempol. Kemudian, dalam sesi latihan, para pemain terlihat melakukan juggling hingga dribble kecil-kecilan. Nampaknya para penggawa muda timnas Argentina sangat menikmati suasana sejuk dan dingin di Kota Bandung. Kota Bandung terletak di ketinggian 791 meter di atas permukaan laut DPL. Titik tertingginya berada di daerah utara dengan ketinggian 1050 mdpl, dan titik terendahnya berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 meter dpl. Wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan sehingga membentuk Kota Bandung seperti sebuah cekungan, Bandung Basin. Dari sini kita bisa tahu kenapa Bandung dingin. Tak heran jika para punggawa timnas Argentina U17 sangat betah dan nyaman ketika berada di Kota Bandung. Timnas Argentina U17 sudah melangsungkan latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, jelang mentas di Piala Dunia U17 2023. Momen latihan itu pun turut dibagikan oleh Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, di akun media sosial resmi mereka. Melansir laman resmi AFA, latihan itu berlangsung cukup ketat dimulai dari pemanasan hingga pematangan taktik. Pelatih timnas Argentina U17, Diego Placente, dibantu sejumlah nama seperti Enrique Cesana dan Dario Herrera. Latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini diawali dengan pemanasan klasik yang dilakukan oleh pelatih fisik Enrique Cesana dan dilanjutkan dengan umpan blok, tulis laporan AFA, dikutip pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Setelah berlatih di Bandung, timnas Argentina U17 akan terlebih dahulu bertolak ke Bali. Rencananya, La Albiceleste julukan timnas Argentina U17 akan melakoni laga uji coba melawan Kanada pada tanggal 5 November tahun 2023. Sementara itu, timnas Argentina U17 sendiri akan tergabung di grup D. Mereka akan melawan Jepang, Polandia, dan Senegal di fase grup Piala Dunia U17 2023. Timnas Argentina U17 akan bersua Senegal pada laga pertama Piala Dunia U17 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Sebagai informasi, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti bicara peta persaingan di babak penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Dalam grup tersebut, Indonesia akan bersaing dengan Panama, Ekuador, dan Maroko. Ia mengatakan seluruh lawan adalah lawan-lawan tangguh. Tidak ada celah bagi Garuda untuk memandang remeh. Lawan-lawan semuanya bagus. Tidak ada yang tidak bagus, katanya. Berdasarkan pengalaman, Indonesia menjadi tim yang paling minim pengalaman di antara tiga negara lainnya. Event ini merupakan Piala Dunia U17 pertama dalam sejarah Timnas Indonesia. Kemudian Timnas Maroko ini adalah penampilan keduanya setelah tahun 2016. Lalu Timnas Panama ini menjadi penampilan ketiga setelah tahun 2011 dan 2013. Tim lolos ke Piala Dunia U17 2023 setelah berhasil menjadi empat besar di CONCACAF U17 2023. Timnas Ekuador menjadi yang paling berpengalaman di grup A. Bagi negara Amerika Selatan tersebut ini merupakan kali enam mereka. Tim tampil di tahun 1987, 1995, 2011, 2015, dan 2019. Prestasi terbaik tim berjuluk Latri ini adalah posisi kelima di babak perempat final Piala Dunia U17 2015 silam. Ekuador benar-benar menjadi ancaman karena tim besutan Diego Martinez tersebut mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2023 setelah menjadi runner-up Copa America U17 2023 ini. Tim ini mampu menahan imbang Brasil U17 yang menjadi juara bertahan Piala Dunia U17 2019 silam. Hasil itu menjadikan mereka kuda hitam pada Piala Dunia U17 2023 ini. Dengan keunggulan lawannya, Bima Sakti dan tim pelatih pun mengatur siasat untuk menyamakan level. Ekuador, Panama, Maroko. Bahkan kita sudah potong-potong videonya juga dan sudah kita bahas juga untuk menganalisa dan evaluasi tim lawan,
tutur pelatih berusia 47 tahun itu. Bagaimana cara bermain mereka, bagaimana cara bertahan menyerang, transisi mereka. Saya lihat semua punya kualitas, imbuhnya. Ia melanjutkan, ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Tapi bukan berarti menjadi hal yang mustahil. Intinya kerja keras kita semakin berat dan kita tunjukkan bahwa kita bisa, pungkas Bima Sakti. Kini kick-off Piala Dunia U17 2023 tinggal menghitung jari yang akan berlangsung pada Jumat tanggal 10 November tahun 2023 mendatang. Di pertandingan pertama babak penyisihan grup A, Timnas Indonesia akan menantang Ekuador Piala Dunia U17. Kemudian Garuda Muda melawan Panama pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023 malam. Dan terakhir melawan Maroko dilaksanakan pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Seluruh pertandingan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas U17 Indonesia telah tiba di Surabaya untuk tampil di Grup A Piala Dunia U17 2023. Sesuai jadwal, Garuda Muda bakal melakoni satu uji coba lagi. Iqbal Wijangge dan kawan-kawan bertolak dari Jakarta pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023 pagi. Tim Polesan Bima Sakti itu akan berada di Surabaya sepanjang penyisihan grup. Seluruh pertandingan Grup A Piala Dunia U17 2023 akan digelar di Stadion Kebanggaan Persebaya Surabaya, yakni Gelora Bung Tomo GBT, yang terletak di daerah Benowo, Surabaya. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri membeberkan bahwa seluruh awak timnas U17 Indonesia sudah berada di Surabaya. Namun, dia tak menjelaskan apakah tim langsung menjalani latihan atau tidak pada pagi tadi. Sudah sampai di Surabaya, katanya. Untuk makin menyolidkan dan mematangkan strategi tim, Bima Sakti telah menyebutkan bahwa ada kemungkinan satu uji coba digelar di Kota Pahlawan. Untuk lawannya, lanjut Bima, besar kemungkinan tim lokal. Rencana kami, ada satu lagi uji coba di Surabaya. Ya, sekalian kami coba lapangan di Bung Tomo. Rencananya lawan tim lokal, tutur Bima. Timnas U17 Indonesia tergabung di Grup A Piala Dunia U17 2023 bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Skuad Garuda Muda akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Ekuador pada tanggal 10 November mendatang. Kemudian, menghadapi Panama pada tanggal 13 November dan Maroko, tanggal 16 November mendatang.